kamu kan yang in banget sekarang. So now. Oh ya Allah, di mana? Ini gara-gara dia sedesa nih. Gua pengen bohongan. Kenapa di mana sih? Di mana? Di Osaka. Selesai. Tadi udah ada photo shoot, ada apa ya buat media promotion marketing, BTS, apa materi, terus behind the scene juga. Hari ini kita aktivitasnya begitu deh. Jadi terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa nonton ada Bing, Mulan, ada suaraku. Saat mereka tahu siapa kau, mereka tidak akan pernah mengampunimu. Padahal jadwalnya kita dua hari. Tapi banyak bilang kayaknya hari ini cukup, bilang perkiraan saya 3 jam, ternyata kita berapa jam? 1 jam. Iya. Ya udah kebiasaan dubbing juga di film-film. Iya ya kan. Cuma ini lebih susah karena bahasa Inggris. Apa ya, pas ditranslate artinya panjang. lebih panjang. Kita lagi mau behind the scene untuk Mulan versi Indonesia. Jadi ini baru pertama kali dubbing stylist begini. Kayak fashion spread ya. Gak apa-apa, bagus. Ini total. Totalitas sekali. Jadi adanya saya tuh bagus apa enggak, gimana nih, jadi sempat deg-degan. Dan ternyata pas melalui proses semuanya, mengisi suara, melihat filmnya segala macam, pasti senang dan bangga sih. Jadi effortnya lebih untuk bikin versi dubbing Indonesia nya jadi lebih bagus juga. Kalian sudah melihat rangkaian dari acaranya, aku ada photoshoot, ada dubbing, hari ini press con-nya, jadi jangan lupa 4 Desember. Ya, nanti ada Yuki Kato, ntar kita ngobrol-ngobrol sama Yuki Kato juga ya. Bagaimana perasaannya menjadi Mulan? Tapi bukan yang Jamila, Mulan aja. Nanti kalau Mulan Jamila, kita ngobrol sama Mulan Jamila yang benernya. Oke. Jadi kalau acara ini sekarang new normalnya swap dulu sebelum kita mulai acara, supaya semua orang okay untuk memasuki dan bertemu banyak orang. Karena ini akan ada sesi tanya jawab bersama beberapa wartawan. Jadi semuanya di swab antigen dulu, rapid tapi swab. Jadi itu ya. Kemudian kita ada jeda setelah round table. Kapan lagi ya di swab sambil di briefing sambil ngeteh. Multitasking ya. Kemudian kita lanjut one on one. Selamat pagi, ada Mulan sama. Sini ngobrol-ngobrol dulu dong. Gimana perasaannya? Hongkui. Deket tangan. Ngomongnya harus Hong. Harus gitu. Gimana? Dengan nada. Susah nggak? Ngisi acara, ngisi suara dubbing film yang udah jadi, terus ngisi dubbing dari Inggris ke Indonesia. Sebenarnya bukannya susah ya, kita kan udah sering dubbing ya. Benar. Tapi ini beda sih. Inggris ke Indonesia kan ngomong Inggris pendek, artinya panjang. Benar.
benar. Padahal kita harus tetap lip sync. Sebentar, kan? Anda nggak usah jawab dulu. Oke. Okay. Saya suara rakyat. Belum bagian. Nanti, suara rakyat dulu. Nanti ada bagian nah, Anda sendiri. Cakep. Nanti aku gitu-gitu aja, Kak. Cakep. Suara rakyat. Susah lah. Pasti ada susahnya juga karena memang ngisinya itu dari 4 kata harus ngepasin 3 kata itu kan benar-benar harus durasinya harus pasin gitu-gitu. Berapa terus lama gitu. Dari awal sampai akhir tadi? Gue sih berapa hari ya? 1,5 jam. 1,5 jam. Enggak, tapi emang karena waktu itu ternyata lainnya enggak sebanyak Mulan. Jadi prosesnya 1,5 jam, tapi karena emang di mentoringnya sama si profesional jadi mantap bro. Kalau Luna udah berapa? 1 jam. Wow, luar biasa. Tapi tepatnya nggak banyak ya. Cuma Nah, itu tuh. Itu responsnya kan ngepasin pas action-nya itu kan. Iya kan lebih banyak action-nya. Benar. Saya nggak jadi ditanya. Corona lagi. Bener, tapi akhirnya kalau nggak gini, kita nggak mungkin bisa ngisi suara. Ya kan? Terima kasih Corona. Tadi marah, sekarang makasih. Aduh, thank you ya Dio. Sama-sama. Mulan. Sekarang boleh kak kamu. Mulan. Luna. Ini kamu duduk sini. Aku sekarang. Ampun. Oke, jadi gimana? Saya udah dandan. Nah, ini dia Yuki Kanto. Oh my god, pengisi suara Mulan. Look at me. Bukan bagian Anda nyanyi. Oh? Bukan bagian Anda untuk nyanyi. Ini hiburan kan. Gimana? Ini udah merah-merah, udah sesuai dengan tema. Kalau Luna juga segot deh. Temanya. Siang-nyang. Oh, iya. Kayak gitu. Terus berapa lama nih si suara? Aku pikir aku bakal lama banget. Ternyata aku cuma 2 hari. Tapi dibandingin kalian sih, kalian cepet banget sih. Kita juga jadwalnya sebenarnya 2 hari. 2 hari ya, kan? Bener, tapi pas ada 7 reel kan? Ada 7 reel. Iya. Terus gue kayak awalnya oh my god. Hari itu anjing gue meninggal. Terus gue nangis-nangis datang ke studio. Gue bilang ini harus diselesaikan hari ini sih gitu, karena kalau gua take sekarang sama besok pasti beda kan habis gitu. Terus ternyata ini mah saya perkirakan cuma 1 jam. Oh ya, mas sejam. Ternyata sejam. Kamu 2 hari. Kamu banyak banget soalnya kan kamu filmnya mulanya. Iya, masalahnya karakter yang aku dubbing ya emang juga filmnya juga. Dan gue. Masa tapi, tiba-tiba nggak ada suaranya? Ada. Tapi justru kalau menurut kalian yang paling susah tuh pas dialognya atau pas ngisi suara kayak ha, hu, iya, 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 iya gitu. Menurut oh karena saya mana? Kan se ini ya aktor laga ya. Jadi ha, hu, ha itu biasa aja. Santai ya. Santai. Santai. Laga. Laga apa? Laga-laga lo, terserah lo. Enggak, jadi justru sebenarnya yang karena kan si siang-siang ini kan karakternya dingin. Dia ngomongnya datar. Suara aku kan enteng ya. Suara kamu tuh kayak lebih apa ya? Tinggi. Fun. Ya, gitu. Fun. Kayak dia extravagant, spontaneous. Jadi kalau dia tuh ngomongnya kau yang akan aku bunuh. Gitu. Alfonso. Alfonso. Tapi kalau kamu sulit nggak? Aku susahnya ternyata aku ada 3 suara. Jadi pas di reel yang awal sebelum masuk ke prajuritnya, suaranya tuh mereka minta aku lebih agak cewek karena dia kan nyamar jadi laki-laki kan. Iya. Nah, terus pas jadi cowoknya, ya udah aku suara biasa aja karena aku kan agak ngebas aneh gak jelas gitu. Nah, terus habis itu pas dia selesai apa pokoknya ada deh dia kayak akhirnya kayak janggongnya parah sama karakternya Kak Luna tuh di situ baru dia kayak oke. Okay, gue nih kayak gini nih, karakter gue adalah
si bulan gitu baru beda lagi suaranya. Beda itu hal yang ini yang ini udah lewat nih. Gak mau ini di sini. Lagi interview. Tapi by the way congrats. Congrats for us. Yes. Hopefully everything goes well dan jangan lupa ini bakal tayang streaming 4 Desember. Sebenarnya udah ada streamingnya, tapi kalau pengen kalau ada yang mau dengerin suara kita, streaming aja. Tapi kalau nggak mau ya udah. Banyak lah, banyak banget. Oh ya, ada di YouTube atau. Saya ketahuan umurnya sekarang dong kalau iya. Dadah. Selesai. Aman, benteng, benteng.